Okay. Dalam kini robot racing school tu apa yang abang nampak? Kalau untuk walaupun semua Kenny Roberts ni, kalau dalam dunia perlombaan dunia, kita panggil The King Kenny. King Kenny, bukan? Rosie, The Doctor. The Doctor. Jadi itu Kenny Roberts senior eh? Tak, yang Kenny Roberts senior nama dia Junior TZ 500 bang. Oh, okey, okey. Ada tak motor ni TZ 500? Tak ada bang. Dia macam Vimo kan? Macam Vimo bukan? Dia, oi mana cerita motor tu bang. Ni gaya retro sepatutnya kena faham eh. TZ 500 ni bunyi dia macam dia setan dengan player dia atas sikit lah dia punya bunyi dia. Dia punya bang, bang lah dia punya meletup tu. Jadi empat silinder. Empat silinder. Penstroke empat silinder. Jadi bila dapat peluang perlumba ataupun menyambung latihan dengan dia, pertama yang kini yang paling saya geram masa tu adalah selama 3 hari diberi latihan, dia tak bagi tahu buat apa. Dia suruh bawa motor kerusi atas track tak bertanah selama 8 jam sehari daripada pagi pukul 9 sampai pukul 5. 9.5 selama 3 hari bang, berturut-turut bang. Saya arwah Mega pun banyak komplain. Setakat nak bawa ni kita boleh balik kan. Kita tak tahu bang. Betul. Ya sure bang, kita bawa. Nasib baik masa tu yang jaga apa ni nurse dia orang Spanyol kan. Okey. Jadi yang Spanyol ni dia kan lawa-lawa sikit, matanya hijau sebelah, biru sebelah. Jadi kita jatuh pun tak sakit sangat lah. Tapi 3 hari bang memang selalu jatuh. Hari keempat baru dia beritahu, dia ajar kita macam mana jatuh, bila boleh jatuh, bagaimana jatuh. Jadi saya dapat di situ dalam tekniknya. Tapi masa tu kami semua pakai two stroke, satu macam sekarang mah race sekarang four stroke. Jadi two stroke zaman kita mana ada traction control ni, tak ada. Semua control pakai otak. Tak tahulah abang dah tutup pakai tangan lah. Jadi abang Man pun tahulah ni semua dia, ni otak-otak semua tahu kan. Bila two stroke ni dia tak ada traction. Kalau four stroke ni dia ada, sekarang dia ada traction control, apa nama ni, slide control, macam-macam control. Jadi di situ dia ajar kita macam mana nak feel sebelum jatuh. Dan dia bagi kita practice atas dirt pakai 2.0 two stroke originalnya, pakai gas engine, bodinya body size YSR 80. Okay. Gas engine maksudnya ia two stroke, tapi bodinya body YSR 80, dia suruh main slack saja. YSR 80 motor kecil ke? Ah, motor yang kecil tapi engine dia tu mayo. Oh, betul. Ha. Jadi dia semangat dia nak suruh rasa untuk sliding. Jadi kelebihan motor two stroke bila saya tengok macam depan ni tu mayo. Motor two stroke dah kita ada deliver power dekat masa top power tu datang eh. Masa power buka lah kita kata eh. Ha, jadi yang tu lah masa zaman kita lah. Jadi tu ilmu, cuma cerita sekarang ni macam ilmu tu ilmu dah penuh lah. Jadi kalau cerita dengan teknologi motor tu sekarang semua dah pakai motor lah. Itu je lah pengalaman dengan Kenny Roberts. Okay.